bertemu lagi dengan Mama Ngagauka di Pagar Lampos Channel. Kak Pian, Wali Kota Pagar Alam, nyubuk PT Prasetya Bajra Prima Pembangkit Listrik Mini Hydro Endikat di Desa Singapura Lahat. Kak Pian minta masyarakat Pagar diikutkan di gawian ini. Berikut liputan. Kunjungan kerja Wali Kota Pagar Alam ini menindaklanjuti permohonan dan undangan PT Prasetya Baja Prima. Dalam kunjungannya, Kapian disambut hangat jajaran manajer dan pegawai. Di kesempatan ini, Kapian berharap kepada pihak pelaksana agar kiranya dapat dilibatkan keterwakilan masyarakat Pagar Alam, baik selama proses pembuatan dan lainnya, mengingat hanya itulah yang bisa didapatkan masyarakat Pagar Alam dari pengerjaan proyek ini. Selain itu, Kapian juga menginginkan agar ke depan bila pelaksanaan proyek ini telah selesai, Lu kiranya dapat dipikirkan dari sekarang, penyaluran CS.